Assalamualaikum guys. Selamat petang. Korang tengah buat apa tu semasa PKP dan MCO? So harap korang semua sihat-sihat selalu. Jangan keluar rumah, duduk kat rumah je. Tapi hari ni saya nak tunjukkan korang tiga cara untuk buka bonet belakang Produa Beza. Jom. Okay, ini Beza. Beza first version, bukan facelift lah. Okay, Beza ni ada tiga cara untuk buka bonet dia, buka bonet belakang ni. So cara first macam kereta-kereta biasa, dia boleh buka. Dan tepi driver seat ni dia ada satu twill. Korang boleh buka. So okay, dah terbuka bonet Produa Beza ni. Okay, tutup. So dengan cara ni, kalau korang tak ada kunci dekat tangan korang ataupun dalam poket ke, korang boleh guna cara ni lah. Tapi dengan syarat pintu driver ataupun mana-mana pintu tak kunci. So bila pintu korang kunci tapi korang ada remote ni dengan korang, sama ada dekat tangan ke, dekat dalam poket ke, korang boleh buka buka bonet tanpa buka pintu, buka kunci pintu, buka lock pintu. So saya akan tunjukkan korang cara kedua pula, buka menggunakan sini, buka menggunakan tu dekat sini. Ini kamera, reverse kamera. Okey, dekat sini korang boleh buka tapi dengan syarat ada kunci ni dengan korang. So tak kisah dia 1 meter jarak kunci ni. Okey, tak kisah korang pegang ke korang letak dalam poket. Dan bila korang dah sampai, korang ni tekan. So dia akan terbuka. Automatic terbuka. Okay, tutup. So ini cara kedua. Bila korang malas nak buka pintu dulu, lepas tu nak buka bonet. Okay, cara ketiga pula. Ni apabila korang pegang, korang tengah pegang kunci tapi tangan korang penuh. So ataupun korang nak buka daripada dalam rumah. Kunci ni ada kat dalam rumah. Korang buka siap-siap dengan menggunakan remote sahaja. Produa ni dia boleh gunakan remote je nak buka bonet. Dengan cara ni, tekan yang ketiga ni, ada lambang bonet. Kalau ni korang tak boleh tekan sekali. Kalau tekan sekali dah tak ada apa-apa. Kalau tekan sekali dia tak ada apa-apa. Tapi korang kena tekan dalam 3 second. 1, 2, 3. Tu nanti bonet korang terbuka sendiri. So lagi sekali. 1, 2, 3. Dia automatic terbuka. Tapi kalau tutup, korang tak boleh lah guna ni ataupun dalam tu ke, ataupun dekat twill kat sini ni. Korang kena tutup manual lah kalau untuk Produa Beza ni. Okay, so sampai sini saja video saya hari ni. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa next video. Bye bye.